Oke, gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel Putri Isnari dan channel YouTube-nya Selvi Amelida. Tentu saja di sini saya akan mengulasnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Social Blade. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel Putri Isnari dan Selvi Amelida, buruan di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share di setiap video. Sekarang kita beralih langsung ke Social Blade-nya. Yang pertama, Putri Isnari. Di sini channel Putri Isnari telah mengupload video sebanyak 36 video. Jumlah subscribernya mencapai 521.000 subscriber. Semoga cepat sampai 1 juta subscribernya. Amin. Kemudian total video view-nya Putri Isnari mencapai 25.130.441 view. Country atau negaranya Indonesia, tipe channel Putri Isnari people atau perorangan. Kemudian channel Putri Isnari tercatat dibuat pada tanggal 11 Juli 2018. Jadi kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kemudian kita beralih ke total grade dan rankingnya channel Putri Isnari. Total grade-nya Putri Isnari B. Lalu ranking social blade-nya menempati peringkat 397.526 dunia. Lalu ranking subscriber-nya Putri Isnari menempati peringkat 57.344 dunia. Ranking video view-nya menempati peringkat 244.527 dunia. Ranking di negara Indonesia sendiri menempati peringkat 2.198. Lalu ranking people-nya tipe channel Putri Isnari menempati peringkat 7.584 dunia. Semoga kedepannya total grade dan ranking channel Putri Isnari naik terus. Lalu rata-rata subscriber hariannya Putri Isnari mencapai 2,5 ribu subscriber. Rata-rata view hariannya mencapai 191.827 view. Berikutnya rata-rata estimasi penghasilan hariannya di interval 48 US dollar sampai 767 US dollar. Kemudian dalam 30 hari terakhir jumlah subscriber yang Putri Isnari mencapai 75.000 subscriber, naik sebanyak 44,2%. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah view-nya naik 241,1%, itu mencapai 5,7 juta view. Semoga kedepannya naik terus ya jumlah subscriber dan jumlah view-nya channel Putri Isnari. Lalu estimasi penghasilan per bulannya Putri Isnari di interval 1.400 US dollar sampai 23.000 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya di interval 17.300 US dollar sampai 276.200 US dollar. Karena di sini masih dalam mata uang US dollar, ayo kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dengan mengkalikan nilai dolar harinya. Jadi estimasi penghasilan per bulan yang minimum itu 1.400 US dollar dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 19.880.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulannya maksimum 23.000 US dollar dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 326.600.000 rupiah. Berikutnya estimasi penghasilan per tahun yang minimum 17.300 US dollar dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 245.660.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum 276.200 US dollar dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 3.922.040.000 rupiah. Jadi itu lagi yang review estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel Putri Isnari berdasarkan Social Blade. Sekarang kita beralih ke Social Blade-nya channel Selvi Amelida. Di sini channel Selvi Amelida tercatat telah mengupload video sebanyak 47 video. Lalu jumlah subscribernya mencapai 360.000 subscriber. Lalu total video view-nya Selvi Amelida mencapai 17.402.298 view. Country atau negaranya Indonesia, tipe channel Selvi Ama ini people atau perorangan. Kemudian channel Selvi Amelida tercatat dibuat pada tanggal 12 Juli 2018. Jadi kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kemudian kita beralih ke total grade dan rankingnya channel Selvi Amelida. Total grade-nya Selvi Amelida B-. Ranking social blade-nya menempati peringkat 807.295 dunia. Ranking subscriber-nya Selvi Amelida menempati peringkat 90.637 dunia. Ranking video view-nya Selvi Amelida menempati peringkat 387.471 dunia.
Ranking di negara Indonesia sendiri menempati peringkat 3.487. Ranking people-nya atau tipe channel selfie yang berbeda menempati peringkat 12.576 dunia. Semoga kedepannya total grade dan ranking channel selfie yang berbeda naik terus ya, amin. Kemudian, rata-rata subscriber hariannya selfie yang ini mencapai 2,1 ribu subscriber. Rata-rata view hariannya mencapai 194.479 view. Berikutnya rata-rata estimasi penghasilan hariannya di interval 49 US dollar sampai 778 US dollar. Berikutnya dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya Selvia Melida mencapai 64.000 subscriber, turun 13,5%. Semoga jumlah subscribernya kembali meningkat. Lalu dalam 30 hari terakhir juga jumlah view-nya mencapai 5,8 juta view. Ini naik 23,3%. Semoga kedepannya naik terus. Lalu estimasi penghasilan per bulannya berdasarkan social blade di interval 1.500 US dollar sampai 23.300 US dollar. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya di interval 17.500 US dollar sampai 280.000 US dollar. Karena di sini masih dalam mata uang US dollar, ayo kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dan mengkalikan nilai dolar harinya. Jadi estimasi penghasilan per bulan yang minimum yaitu 1.500 US dollar dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 21.300.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum 23.300 US dollar dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 330.860.000 rupiah. Berikutnya estimasi penghasilan per tahun yang minimum 17.500 US dollar dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 248.500.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum 280.000 US dollar dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 3.976 juta rupiah. Jadi itu lagi yang review estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel Putri Isnari dan channel YouTube-nya Selvia Melida berdasarkan Social Blade. Kembali lagi untuk penghasilan yang akurat itu pihak dari Selvia Melida sendiri dan Putri Isnari sendiri. Oke geng, tetap support channel Putri Isnari dan Selvia Melida dengan cara subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya. Semoga kedepannya jumlah subscriber, jumlah view, penghasilan YouTube-nya channel Putri Isnari dan Selvia Melida naik terus. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest apa lagi yang mau di review, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa di subscribe channel ini, di like, comment, and share di setiap videonya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Thanks for watching. Sampai jumpa di next video.